Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 28 bulan Jumada Al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum, Imam Besar kaum Muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ma qila fil lahami wal jazzar, bab maqilah, dalil yang dikatakan fil laham wal jazzar, tentang al laham, yaitu orang yang bekerja apa, memotong daging. Wal jazzar, al jazzar adalah orang yang bekerja, pekerjaannya tukang menyembelih binatang, kalau istilah kita apa, jagal. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan pekerja sebagai jagal, dan juga dibolehkan bekerja sebagai tukang memotong daging, dan pekerjaan apapun yang penting halal diizinkan dan dibolehkan oleh syariat Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Umar ibn Hafs, Umar ibn Hafs ibn Ghiyath, seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 222 Hijriah. Qala haddathani abi,
Qala hadatsana Abi. Umar meriwayatkan hadis dari ayahnya, yaitu Hafs ibnu Ghiyath Al-Kufi, seorang ulama yang thiqah, sabit, hujjah, yang meninggal dunia pada tahun 194 Hijriah, yaitu di tahun lahirnya Al-Imam Bukhari. Umar meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ini menunjukkan pentingnya mendidik anak dengan pendidikan yang baik, supaya menjadi anak yang melanjutkan perjuangan orang tuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan berkahnya orang tua yang soleh. Dengan kesolehan orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anak keturunan. Qala hadatsana al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi, imam besar kaum muslimin, seorang ulama, alimun, abid, wa murabbi, dan pendidik, yang mendidik murid-muridnya dengan pendidikan yang tegas, sehingga banyak di antara murid-muridnya A'mas yang pada akhirnya menjadi imam besar kaum muslimin. Di antaranya Syu'bah, Syu'bah muridnya A'mas. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Al-Imam Abu Hanifah, Hisham Ad-Dastawai, dan yang lainnya. Mayoritas mereka Amirul Mukminin fil hadis. Namun A'mas mendidik dengan pendidikan yang tegas. Abu Hanifah suatu hari berkata kepada A'mas, "Wahai Imam, apakah engkau tidak keberatan aku mengaji setiap hari 2 kali di rumahmu?" Maka A'mas berkata, "Kamu datang sekali saja, saya keberatan. Datang sekali saja keberatan, apalagi 2 hari. Apalagi 2 kali sehari, lebih keberatan lagi." Apakah itu menjadikan Abu Hanifah tersinggung? Tidak. Abu Hanifah tidak gampang tersinggung. Abu Hanifah tetap datang, walaupun kadang-kadang ucapannya A'mas itu pedas, bahkan pahit. Namun mereka demikian dididik A'mas dengan pendidikan yang keras, sehingga mereka menjadi para ulama yang tangguh. Depan gerbangnya A'mas dikasih anjing, supaya tahu siapa orang yang benar-benar mau ngaji. Gerbang pintu depan dikasih anjing, supaya orang yang datang digigit kakinya, atau dia harus bersusah payah supaya anjingnya lengah, baru mereka bisa masuk. Demikian A'mas tahu, jadi siapa yang benar-benar membutuhkan ilmu, dia akan datang, walaupun terkadang dididik dengan pendidikan yang keras. A'mas pada suatu hari, diriwayatkan ada orang yang datang terlambat dan majelis penuh, tidak ada tempat kecuali di sampingnya A'mas. Dan A'mas tidak suka ada orang yang ada di sampingnya, dan A'mas tidak suka ada orang yang berkemuruh di masjidnya atau di majelisnya. Kalau ada orang yang ribut di majelisnya, tidak diusir oleh A'mas, A'mas yang keluar. Kalau Imam Malik, kalau ada orang ngomong di majelis, langsung diusir, keluar anda. Tegas, tidak pakai perasaan. Kemudian
Ada Bu Na'mas, kalau ada orang keluar, ada orang ribut di majelisnya, mereka kalau kedengaran ribut, A'mas yang keluar, A'mas tidak mengusir. A'mas yang keluar dari majelis berarti pengajiannya selesai. Pada suatu hari ada orang yang datang terlambat, tidak punya tempat kecuali di sampingnya A'mas, dekat dengan A'mas. Maka setiap kali meriwayatkan haddatsana, A'mas meludahi. Haddatsana, orang tadi diam saja ditoni oleh A'mas, diludahi. Haddatsana, qala haddatsana, Allahu Akbar. Itu pun tidak mutung, dan jamaah yang lain pun diam takut, tetap menikmati ilmu-ilmu yang disampaikan oleh A'mas. Demikian para ulama yang terdahulu, demikian ahlul hadis, demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengajarkan kepada kita supaya tangguh, supaya sabar di jalan menuntut ilmu. A'mas meninggal dunia pada tahun 147 Hijriah. Qala haddatsani Syaqiq, Syaqiq ibnu Salam al-Kufi, Abu Wa'il, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 82 Hijriah. An Abi Mas'ud al-Abadri Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a rajulun minal ansar yukna Aba Syu'aib, datang seorang laki-laki dari kaum Ansar, kunyahnya Abu Syu'aib. Faqala li gulamin lahum qassabin, ia berkata kepada budaknya yang kerjanya sebagai qassab, yaitu tukang memotong daging atau jakal. Sahabat Al-Ansar Abu Syu'aib berkata kepada budak hamba sahayanya, ij'al li ta'aman yakfi khamsatan minan nas, siapkan untukku makanan yang cukup untuk 5 orang. Fa inni uridu an ad'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin, sesungguhnya aku ingin mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 5 sahabatnya, itu 5 orang beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni qad araftu fi wajhihi al-ju', sesungguhnya aku melihat dari wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat lapar. Nah Muhammad, beliau sangat lapar, kelihatan dari wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lapar. Demikian sahabat Al-Ansar, mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan. Jadi tidak perlu ngomong saja sudah kelihatan ini, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Maka sahabat Al-Ansar ingin apa? Membuat sesuatu supaya menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Ansar tadi berkata, "Aku melihat lapar kelihatan nampak di wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demikian para sahabat mengajarkan kepada kita. Mereka sangat memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian sekali para sahabat. Jadi para sahabat tidak banyak menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sami'na wa ata'na, slogan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan
anugerah Allah kepada Bani Israel. Bani Israel setiap pagi turun daging, apa itu? Burung, madu, kemudian makanan yang sangat lezat, yogurt, apalagi roti yang sangat lezat setiap hari. Tidak perlu bekerja, turun. Kemudian Bani Israel masih menuntut yang lainnya. Sudah turun makanan seperti itu, menuntut yang lain. Kemudian ketika berjalan dinaungi awan dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Hada kulluhu tabayyana lana fadla sahaba radhiyallahu anhu." Ini semuanya menunjukkan keutamaan sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tidak pernah menuntut, "Ya Rasulullah, turunkan kepada kami, apakah Allah mampu menurunkan hidangan dari langit? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bisa demikian?" Ibnu Katsir menjelaskan, para sahabat sabar ketika jihad, makanannya kurma saja, kurma. Pada waktu perang Tabuk tidak ada apa-apa kecuali kurma dan yang lain dan yang lain, sampai mereka hampir-hampir terpaksa menyembelih kendaraannya, yaitu binatang-binatang tunggangan mereka, karena kelaparan. Itu pun para sahabat setia apa berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak protes, tidak banyak menuntut. Maka contohlah para sahabat Nabi. Jangan mencontoh siapa tadi? Bani Israel. Banyak menuntut Bani Israel. Tuntutan ini, tuntutan ini, tuntutan ini, dan seterusnya. Bani Israel seperti itu. Menabinya dikunjing, ulamanya, gurunya dikunjing di belakang, diadu domba, seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar. Maka kepada ikhwan sekalian, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Marilah kita mencontoh para sahabat radhiyallahu anhu. Jangan mencontoh Bani Israel, karena Bani Israel adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka banyak protesnya kepada para nabi, banyak protesnya kepada para ulama, tidak menghormati para ulama. Tidak seperti para sahabat, lihatlah di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa-apa. Namun sahabat Al-Ansari kelihatan. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lapar ini. Langsung pulang menyiapkan makanan untuk mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum. Maka sahabat Al-Ansari mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat. Faja'a ma'ahum rajulun. Lalu datang orang yang lain bersama lima orang tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha qad tabi'ana. Fa in syi'ta an ta'dhana lahu fa'dan. Wa in syi'ta an yarji'a raja'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Sesungguhnya sahabatku ini tadi ikut. Padahal engkau ngundang berapa orang tadi? Lima saja. Jika engkau menghendaki, jika engkau mengizinkan, dia ikut makan bersama kita. Wa in syi'ta an yarji', jika engkau menghendaki sahabat ini pulang, maka dia pulang. Faqala la. Sahabat Al-Ansar berkata, "Ya Rasulullah, tak mungkin. Bal qad adzintu lahu." Aku mengizinkan dia untuk makan bersama kita. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazul jizarah. Jawazul al-jizarah, dibolehkan kerja sebagai jakal, dibolehkan bekerja sebagai jakal. Pada hadis ini Al-Imam Bukhari
menyebutkan bahwasannya budak hamba sahaya miliknya Abu Syu'aib, kerjanya sebagai jazar. Qasab artinya jagal atau jazar. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-hasu ala ta'zimin nusus, anjuran untuk mengagungkan dalil, anjuran untuk mengagungkan dalil. Demikian Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kerja dengan pekerjaan apapun yang halal tidak mengapa, namun kenapa kerja ini disebutkan secara khusus pada bab ini? Disebutkan secara khusus pada bab ini untuk menunjukkan, alhamdulillah, untuk menunjukkan faedah, yaitu ta'zimul ilm, memuliakan ilm, memuliakan Al-Quran, dan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab berkata, at-taqsir fi ta'zimil ilm taqsirun fi ta'zimillah, meremehkan, menyepelekan ilmu sama dengan menyepelekan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ilmu, apa faedahnya? Ta'zimun nusus, mengagungkan dalil, mengagungkan nas-nas, karena dalil adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu alal karam, anjuran menjadi orang yang dermawan. Demikian sahabat al-Ansar, mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan, bahkan termasuk manusia yang paling dermawan, yaitu sahabat al-Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Fihi ihtimamu at-talib li syaikhihi, anjuran kepada murid supaya memperhatikan gurunya, supaya memuliakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa la ya'rif li 'alimina haqqahu, bukan termasuk golonganku siapa yang tidak menyayangi anak kecil, tidak menghormati orang tua, dan tidak mengenal haknya seorang guru. Demikian sahabat al-Ansar mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan guru-guru kita, orang yang jasanya sangat besar kepada kita. Para ulama menjelaskan, al-alimu a'zamu indallahi, al-alimu ahabbu nas min walidayhi, para ulama lebih mencintai manusia, ahabbu ilan nas minal walidayhi, para ulama itu lebih mencintai manusia daripada kedua orang tua. Kenapa? Karena ulama memikirkan dunia dan akhirat, sedangkan orang tua umumnya hanya memikirkan dunia saja. Jadi orang yang memikirkan akhirat, jadi orang yang mengajak, seorang guru yang mengajak kepada akhirat, hendaklah dimuliakan, hendaklah diperhatikan. Demikian sahabat al-Ansar, demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
demikian pula para tabi'in dan seterusnya, mereka-mereka yang mengenal hak-haknya para ulama. Tidak seperti Bani Israel, mereka meremehkan para ulama. Para ulama diselisihi, bahkan para ulama dibunuh kalau fatwanya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kepada ikhwah sekalian, contohlah para sahabat radhiyallahu anhum, tidak banyak protes salat tarawih kehujanan, tidak protes salat subuh kehujanan, tidak protes berjihad sangunya, tidak ada apa-apa, tidak protes. Bukan hanya pandai membandingkan, namun tidak pandai apa mensupport atau mendukung kegiatan. Jadi kegiatan yang ada di masjid kita, ayo kita dukung, kita semangat. Bukan mengatakan hal-hal yang lalu-lalu yang gak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Jadi kalau sekiranya lisan kita menimbulkan adu domba, hendaklah kita tahan, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan egois, jangan menggunakan hawa nafsu. Kembalilah kepada jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi janganlah gerak-gerik kita, ucapan kita yang kita anggap itu kurawan atau tidak ada maksudnya, menjadikan perpecahan di tengah-tengah jamaah. Ini perbuatan yang sangat tercela. Seorang ustaz, seorang guru, seorang alim bisa jadi keliru, namun kekeliruannya tidak layak dijadikan sarapan pagi, tidak dijadikan sarapan siang atau makan malam, tidak layak dijadikan majelis ngopi bersama. Yang dimakan adalah daging ustadznya. Wal'iyadu billah. Itu adalah jamaah yang tidak mengenal hak-haknya gurunya. Jadi hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita sabar. Ingatlah A'mas, Imam Malik, sahabat Jabir dan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kepada para sahabatnya sangat keras. Beliau berkata, "Afattanun anta ya Mu'ad? Hei Mu'ad, apakah engkau tukang fitnah?" Namun Mu'ad tidak ngambek, tidak mutung Mu'ad bin Jabal. Semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, jangan banyak menuntut. Jangan mencontoh Bani Israel. Jangan banyak menuntut. Hendaklah kita sabar di jalan dakwah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di masjid ini atau yang di luar sana, kita hari-hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri. Marilah kita memperbaiki hati kita masing-masing. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekhilafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Semua anak manusia pasti punya kesalahan. Seorang ustaz pasti punya kesalahan. Seorang guru pasti punya kesalahan. Namun tidak layak kesalahan seorang ustaz yang ibaratnya seperti orang tua dijadikan apa bahan untuk lelucon atau bahan untuk adu domba dan seterusnya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi zuhdun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bid dunya. Dari hadis ini terdapat pelajaran zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melapar sampai kelihatan di wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lapar, beliau meletakkan batu. Bahkan kadang-kadang dua batu. Tidak ada lagi yang untuk menyangga laparnya. Maka beliau mengikat dua batu. Demikian itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kesederhanaannya. Dengan kesederhanaannya memberikan contoh kepada kita
supaya kita zuhud dengan dunia. Fihi al-hathu ala da'wati salihin li ta'am, anjuran untuk mengundang orang-orang salih untuk jamuan. Al-hathu ala da'wati salihin li ta'am, anjuran mengundang orang-orang yang salih, para penuntut ilmu, untuk jamuan makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul min ta'amika illa taqiyun. Janganlah engkau bersahabat kecuali kepada orang yang beriman. Janganlah makan di rumahmu, makan makanan di rumahmu, wa la ya'kul min baitika illa taqiyun, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang saleh, para penuntut ilmu. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi wujubu ijabati da'wah li udrin, wajib memenuhi undangan, wajib memenuhi undangan kecuali jika ada udur yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Sekiranya aku diundang untuk makan qura'. Apa itu qura'? Salah satu jenis apa? Sayur saja, qura'. "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Dengan makanan yang paling sederhana sekalipun aku akan memenuhi panggilan tersebut. Maka apabila kita diundang orang untuk jamuan, walaupun bukan walimah, hendaklah kita mendatangi undangan tersebut illa li udrin, kecuali jika ada udur yang syar'i. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi man du'iya ila ta'amin thumma ja'a ma'ahu rajulun akhar yang bagi an yasta'dhina li sahibil bait. Siapa yang diundang untuk jamuan, kemudian dia datang membawa orang lain, hendaklah dia izin kepada tuan rumahnya. Jadi kalau diundang 5 orang, jadi yang datang berapa? Ya 5 orang saja. Kalau datang bersama orang yang ke-6, maka harus atau hendaklah minta izin kepada tuan rumahnya. Kecuali jika tuan rumahnya itu sahabat dekat yang sudah sangat akrab, yang sudah diketahui kalau kita membawa orang beberapa pun tidak akan menolak, maka kita tidak mengapa membawa beberapa orang walaupun jumlahnya banyak jika tuan rumahnya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang Anas ibnu Malik, diundang oleh siapa? Sahabat Abu Talha. Beliau memerintahkan Anas bin Malik. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan semua jamaah yang ada di masjid untuk memenuhi undangannya Abu Talha, karena Abu Talha hubungannya sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang siapa? Sahabat siapa? Jabir. Sahabat Jabir memerintahkan, iya sahabat Jabir ya. Sahabat Jabir memerintahkan istrinya untuk membuat makan untuk 1-2 orang saja. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diundang, padahal sudah dibisiki, beliau mengajak semua sahabat Muhajirin dan Ansor yang jumlahnya 1000 lebih. Bukan ratusan, ribuan. Gimana ini? Sampai gemeteran Jabir beserta istrinya. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu sahabat Jabir,
Maka setelah itu Allah memperlihatkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan tadi cukup, yang seharusnya cukup untuk satu dua orang saja, cukup untuk ribuan, bahkan cukup untuk semua penduduk Madinah, dan tidak berkurang makanan ketika itu. Intinya, apabila kita diundang orang untuk jamuan lalu datang membawa orang lain, hendaklah kita meminta izin, kecuali jika yang mengundang sahabat dekat, sahabat karib, maka tidak mengapa, tidak apa, meminta izin. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi mura'atu ahwalin nas, anjuran menjaga perasaan orang lain. Maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, jika engkau menghendaki dia bisa masuk, jika engkau tidak menghendaki maka orang ini pulang saja, dan kalau pulang jangan tersinggung. Anas bin Malik berkata, qala rajulun minal muhajirin, berkata salah seorang sahabat daraikum muhajirin, laqad talabtu umri kullaha hadhil ayah, selama sepanjang umurku aku mencari, aku ingin mengamalkan ayat ini, yaitu firman Allah, wa idza qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, jika dikatakan oleh tuan rumah engkau minta izin lalu dikatakan tuan rumah pulanglah, maka pulanglah, itu lebih suci bagi kalian. Ini sahabat muhajirin. Jadi sahabat itu kalau turun ayat mereka ingin mengamalkan. Dan salah satunya sahabat Ansar, sahabat muhajirin ini ingin mengamalkan, ingin minta izin, kepingin diusir. Ya apa caranya? Jadi saya berharap, tapi tidak sengaja ya, bukan bikin masalah lalu diusir gitu. Dia normal-normal saja. Saya kepingin suatu saat diusir, saya akan pulang dengan hati yang apa, tenang, dengan hati yang senyum, supaya Allah mensucikan dosa-dosaku. Aku mencari sepanjang umurku namun aku belum menjumpai. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau dia tidak engkau izinkan masuk, engkau suruh pulang, dia pulang. Kalau sekiranya pulang, jangan apa? Jangan tersinggung. Karena ayat seperti itu, tuan rumah yang berhak memasukkan orang ke dalam apa? Rumahnya. Maka demikian sahabat tadi, demikian yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surat tadi, pasti diajarkan kalau kamu pulang jangan tersinggung ya, karena kamu ini tidak, waktu mengundang tadi tidak apa, tidak ada. Ketika waktu undangan tadi, sahabat Al-Ansar melihat 5 orang saja, kemudian ternyata datang yang lain. Diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau kamu diizinkan masuk, kalau tidak pulanglah, jangan tersinggung, karena Allah taala berfirman, wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, jika dikatakan pulanglah maka pulanglah, itu lebih suci bagi kalian. Jadi sahabat ingin mengamalkan, salah satu sahabat muhajirin ingin mengamalkan ayat tersebut. Bab berikutnya, qala al-imamul bukhari rahimahullah, babu ma yamhaqul kadibu wal kitmanu fil bai', bab dusta dan menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat di dalam jual beli. Bab akibat dusta dan menyembunyikan cacat di dalam jual beli, akibatnya Allah mencabut atau menghilangkan berkah jual beli tersebut. Siapa yang jual belinya dengan menipu? Siapa yang jual belinya dengan tidak terus terang? Ada cacat barang yang disembunyikan, maka satu,
bisnisnya tidak diberkahi oleh Allah. Kemudian dia didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya keberkahannya dicabut oleh Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan. Ini kalau kita mau curang di dalam jual beli, diingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan laknat, mendoakan supaya orang yang jual belinya curang, keberkahannya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Badal ibnul Muhabbar. Badal ibnul Muhabbar, seorang ulama yang thiqah. Badal ibnul Muhabbar at-Tamimi meninggal dunia pada tahun 225 Hijriah. Qala haddatsana Syu'bah an Qatadah. Qala sami'tu Abul Khalil yuhaddithu an Abdullah ibn al-Harith an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli dibolehkan transaksi, dibolehkan tawar menawar selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan apabila keduanya terus terang, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, maka Allah memberkahi jual beli tersebut. Jadi Allah memberkahi. Ini adalah kabar berita, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jual beli adalah jual beli yang usaha, pekerjaan yang mulia. Kenapa? Karena usaha tersebut diberkahi oleh Allah. Maka para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan faedah keutamaan dagang, pekerjaan yang mulia dagang itu, profesi yang terhormat. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan didoakan barokah, jadi burikah. Jadi kalau ada orang mengatakan burika fika, ini doa, juzitum khairan, semoga engkau dibalas kebaikan. Yang membalas Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kalimat doaiyah khabariyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan pedagang yang jujur, pembeli yang jujur, yang terus terang, keduanya sama-sama jujur, sama-sama terus terang. Bahkan lebih dari itu, keduanya ingin kebaikan untuk orang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Segala yang kita lakukan, inginkan kebaikan orang lain. Ketika membeli, inginkan kebaikan kepada penjual. Kalau menjual, inginkan kebaikan kepada apa? Pembeli. Allahu Akbar. Ini ibadah yang agung. Ibadah yang kadang-kadang kita kelewatan pahalanya gara-gara tidak menghadirkan niat, sehingga menjadi transaksi kebiasaan muamalah rutinitas saja. Tapi kalau kita meniatkan ibadah, maka pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. Namun jika keduanya, yaitu penjual dan pembeli, menyembunyikan cacat barang, atau keduanya tidak terus terang. Kadang-kadang pembeli yang tidak terus terang menipu penjualnya dan dusta, muhiqat barakatu bayihima, maka dicabutlah keberkahan jual beli tersebut. Faedah tambahan, jika kita mengetahui
ada penjual yang dusta. Jelas ya? Jika kita mengetahui, jadi kita ini pembeli, kita ingin jujur. Pembeli, otomatis umumnya pembeli lebih jujur daripada apa? Penjual, secara umumnya. Apabila ada penjual yang dusta. Dusta, contoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah. Penjual kadang-kadang memberi diskon. Ini cuma-cuma, benar-benar diskon. Namun kadang-kadang diskon hanya tipuan belaka. Jadi harganya dinaikkan, harganya naik sekali, kemudian didiskon 90%. Ada enggak yang seperti itu? Harganya naik tapi diskon semuanya. Enggak pernah ada diskon di situ. Ada sebagian toko diskon terus. Enggak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada momen-momen, tapi diskonnya sangar-sangar diskonnya ini. 50%, 75%. Ini apa maksudnya? Kalau dia itu enggak diskon, harganya itu enggak diskon. Berarti dia itu mengelabui. Jadi harganya dinaikkan kemudian didiskon. Jelas ya? Atau yang lain lebih jelas lagi. Beli dua gratis apa? Satu. Maka Syekh Albani rahimahullah, kalau ada demikian, lihat harga satuannya. Beli dua gratis satu. Katakan sabun. Sabun ya. Satu harganya 10.000. Beli dua gratis satu, berarti harganya berapa? Dua gratis satu berapa, harganya berapa? 20.000. Tapi sekarang enggak. Beli dua gratis satu. Beli dua gratis satu. Tetapi ternyata harga satuannya ini 10.000. Yang beli dua gratis satu harganya 25. Ini dusta atau enggak dusta ini? Dusta. Seharusnya bagaimana? 3.25.000. Selesai sudah. Enggak ada bohongnya. Maka harus teliti. Jadi supaya pembelian kita diberkahi oleh Allah, jangan membeli barang yang kita tahu tadi dusta. Kita tahu itu dusta, ya jangan dibeli. Kalau kita membeli, berarti kita kena hadis ini. Kalau kita benar-benar tahu ya, makanya hati-hati. Maka Syekh Albani rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Janganlah tolong menolong untuk dosa. Janganlah tolong menolong untuk permusuhan. Janganlah tolong menolong. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kalau kita tahu, oh ternyata ini benar-benar diskon, ya sudah beli. Gak bohong ini, beli dua gratis satu. Ternyata harga satuannya sama. Tapi kalau beli dua gratis satu, beda ini, harga satuannya 10.000, beli dua gratis satu kok harganya 25.000. Berarti ini dusta. Seharusnya apa? Untuk selamat dari dusta, katakan beli tiga harga 25.000, selesai. Jelas ya? Kenapa kok dengan beli dua gratis satu, orang memikirkan, oh lumayan gratis satu. Padahal dia enggak gratis sebenarnya. Gratis separuh gitu sebenarnya, enggak gratis satu. Beli dua gratis apa? Separuh. Maka kita pun bukan penjual saja, pembeli pun sama. Jadi kalau kita tahu ya, ada penjual yang benar-benar dusta. Contohnya lagi, jual susu murni. Kalau susu aulia insya Allah murni, insya Allah. Susu murni itu aulia insya Allah murni. Saya promosikan di sini. Insyaallah. Tapi sebagian penjual susu murni kita tahu ini dicampuri. Padahal dijual susu murni. Kalau jual susu saja bebas. Jelas ya? Enggak ada tulisan susu murni 100% 24 karat. Ternyata ada campurannya. Bagaimana ini? Kalau kita yakin ya, kita tahu, yakin benar-benar yakin dia enggak itu jujur, ya jangan membeli. Karena dia enggak jujur. Oh, jualnya murni kok
kemudian kenyataannya tidak murni. Jelas ya? Jadi banyak, ini hal-hal yang harus kita, jadi ini peringatan bagi kita semuanya. Jadi keduanya, penjual jujur, pembeli pun harus apa? Jujur. Nah, masalahnya sekarang kalau tahu kita ini jual beli tersebut tidak jujur, wah ini dikelabui, kita tahu ini orang ini menipu di dalam jual beli, ya sudah, jangan membeli. Ya kadang-kadang orang itu seperti itu, beli buah tulisannya 1 kilo 5 ribu. Ya benar 1 kilo 5 ribu, tapi barangnya yang rusak-rusak, yang lain itu 1 kilo ternyata 25 ribu. Menipu saja. Sering kadang-kadang 1 kilo berapa ribu, ternyata satunya besar, setengahnya kecil sekali, seret dua. Ada nanya gitu, satunya besar 1 kilo, tapi ternyata nih, loh Pak ini katanya 1 kilo 5 ribu. Sampai lihat, sampai cermati, oh ternyata ada seret sama duanya. Ya wis, ya maaf Pak saya enggak jadi. Nah itu kan aja. Ternyata penjualnya marah. Oh enggak jadi ya, tapi dengan bahasa yang marah. Nggih enggak jadi. Gara-gara tadi seret dua, kecil sekali. Enggak jadi kita. Karena ingat nasihat tadi, kalau ada orang yang mengelabui-ngelabui, orang yang enggak jujur, lebih utama kita tidak tolong-menolong dengan orang yang tidak apa? Jujur tersebut. Adapun orang-orang yang jujur, insya Allah bisnisnya walaupun hasilnya sedikit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.